Tapi di sini kita coba ayam. Nah, bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris F. Prisandi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat foto atau gambar kita ketika kita buka atau kita kirim ke WhatsApp, maka itu ada passwordnya. Jadi cara ini tujuannya itu untuk merahasiakan foto kita agar orang lain tidak tahu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kita praktekkan. Nah, di sini silakan teman-teman pergi ke Play Store di sini ya. Silakan teman-teman ketikkan saja image to PDF converter. Teman-teman pilih saja yang ini. Yang nomor 3 ini di sini 8,4 MB filenya ya. Ukuran filenya. Nah, dan juga yang sudah mendownloadnya itu 10 juta lebih. Kita pilih ini. Nah, di sini teman-teman lihat 8,4 MB lalu kita pilih install. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, lalu kita pilih buka. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pergi saja di bagian bawah sebelah kanan ini ya. Bagian bawah sebelah kanannya ada plus, simbol plus atau menu plus, kita klik satu kali. Nah, maka kita pilih select by folder. Oke, kita izinkan. Oke, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, kita pergi yang ini ya. Kita cari foto yang ingin kita kasih password. Misalkan ini foto saya. Ini kita pilih yang ini. Lalu kita pilih selesai. Oke, kalau sudah teman-teman pilih foto atau gambar yang ingin teman-teman kasih passwordnya. Kalau sudah seperti ini, lalu teman-teman pilih convert to PDF yang ini ya. Nah, di sini ada file name. Di sini bisa teman-teman ubah ya, sesuai selera kalian. Misalkan saya sendiri. Misalkan nama filenya ya. Ini bebas ya. Nah, di sini ini kita aktifkan, biarkan saja compress image ini, biarkan saja. Nah, di sini teman-teman aktifkan ini insert white margin, kita aktifkan protect with password, kita aktifkan juga. Terus kita bawakan ini. Nah, di sini ada password. Di sini passwordnya teman-teman ketikkan saja password yang ingin teman-teman buat. Di sini saya akan contoh misalnya ayam. Kalau sudah seperti ini, namanya sudah kan, compress image-nya sudah aktif. Insert with margin sudah aktif, terus lalu passwordnya di sini saya akan contohkan ayam misalnya ya. Kalau sudah, kita pilih convert to PDF. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih close. Nah, di sini kalau sudah kita convert ini, posisinya ini belum tersimpan di galeri ya. Kalau sudah seperti ini, nah, untuk menyimpan ke galeri silakan teman-teman pilih yang ini. Pilih yang ini. Nah, di sini silakan teman-teman buat lagi bebas. Itu tadi kan nama yang di aplikasi ini. Di sini untuk nama, untuk yang di tersimpan di galeri ya. Misalnya saya buat saya aja misalnya ya, nama filenya. Nah, lalu teman-teman pilih simpan ini. Oke. Kalau sudah disimpan, kita coba kirim ke WhatsApp ya. Tadi sudah disimpan, coba kita pergi. Nah, kita coba pergi ke ini ya, ke file. Nah, di sini kita pilih. Lalu kita pilih kirim ya. Kita pilih kirim. Kita pilih WA. Nah, di pencarian ini saya akan kirim ke WA saya. Ini
lalu kita kirim. Oke, di sini sudah terkirim ya, sudah terkirim. Kita coba lihat apakah file yang sudah terkirim ini kita buka apakah dia ada passwordnya atau tidak ya. Kita buktikan bersama-sama. Nah, di sini saya sudah menggunakan HP saya yang kedua. Tadi di HP saya yang pertama tadi saya kirim foto yang saya sudah buat password ya. Jadi di sini saya akan buka WhatsApp. Nah, di sini ada pesan ya. Di sini ada PDF. Yang mana PDF ini saya sudah buatkan kata sandi di HP pertama tadi. Di sini posisi ini di HP saya yang kedua, di sini saya akan buka apakah ada passwordnya atau tidak. Nah, di sini kita pilih drive penampilan PDF, kita tunggu. Nah di sini ya ada kata sandinya. Berhubung HP pertama tadi saya buat kata sandinya itu bebek, misalnya ayam, maksudnya saya ayam, ini kita buat bebek. Apakah bisa ya? Oh, tidak bisa ya. Tidak bisa, berarti ini kita coba ayam. Oke. Nah, bisa kan? Berarti cara membuat password ini berarti bekerja dengan baik ya. Jadi, kalau dia salah, berarti ada pemberitahuan. Kalau dia benar, langsung terbuka seperti ini ya. Mungkin seperti itulah video dari saya, cara membuat putu atau memberi password pada putu atau pada gambar. Silakan teman-teman coba, semoga berhasil. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.